Christmas Adaki 2021-2022 memasuki lapangan upacara. Pembacaan susunan kepengurusan anggota OSIS masa bakti 2021. Nomor 421.3/501/OSIS/SMP.2/Rejang Lebong/2021 tentang susunan kepengurusan OSIS dan pembina OSIS SMPN 2 Rejang Lebong periode 2021-2022 menetapkan susunan pengurus OSIS. 1. Ketua Afrilia Nur Silviania. 2. Wakil Dela Lopa. 3. Sekretaris 1 Moza Fidi Trisinta. 4. Sekretaris 2 Mona Lisa. 5. Bendahara 1 Vidya Nanda Pitaloka. 6. Bendahara 2 Yuliawati. A. 4. M. Fuadir. 5. Haikal Ape. C. Seksi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, Koordinator Rizka Permatasari, Anggota 1 Permata Syarifah, 2 Monica Dwi Putri, 3 Bela Tri Wahyuni, 4 Atika. D. Seksi Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur, Koordinator Dian Puji Rahayu, Anggota Rina Larasati, 4 Intan Ayu Maharani. E. Seksi Organisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan, Koordinator Amelia, Anggota 1 Siren, 5 Repaldi. G. Seksi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi, Koordinator Putri Yosa, Anggota 1 Rike Wahyuni, 2 Arta Huria L. Paradis, 3 Kaila Sandria Putri, 4 Mario Trisa Putra, 5 Munir Fahmi, 6 Dafa. Iya, anggota tidak datang ya bang. Dan 2022 yang dipandu oleh pembina OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kalian pengurus OSIS baru masa bakti 2021-2022, Bapak mau tanyakan sedikit, apakah kalian bersedia untuk Bapak ulang lagi ya? Apakah kalian bersedia untuk mengucapkan janji pelantikan ini? Bersedia. Oke, bagus. Nah, sekali lagi Bapak minta jawabannya. Sekarang ini secara detailnya lagi tolong dijawab. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 2 Rejang Lebong masa bakti 2021-2022? Bersediakah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP kita? Bersedia. Ketiga,
bersediakah kalian menjadi teladan bagi rekan-rekan yang lain? Terakhir, bersediakah kalian menjunjung diri, keluarga, dan sekolah kita? Terima kasih. Bapak ya, lalu kalian ikuti kata Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus OSIS SMP Negeri Rejang Lebong masa bakti 21-2022. 1. Akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. 3. Menjunjung tinggi nama alma mater SMP Negeri 2 Rejang Lebong dengan prestasi dan akhlakul karimah. 4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Bagi siswa-siswa SMP Negeri Rejang Lebong dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMPN 2 Rejang Lebong. Nah, sekarang silakan dilepaskan benderanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rasa syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa. Maka pada hari ini, Senin 15 November tahun 2000, PLT Kepala SMP Negeri 2 Rejang Lebong nomor 421.3/50/OSIS/SMP.2/RL/2020. Pengurus OSIS SMP Negeri 2 Rejang Lebong dengan masa bakti 2021-2022 yang namanya termaktub dalam surat keputusan yang sudah dibacakan tadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kalian Bapak lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 2 Rejang Lebong masa bakti tahun 2021. Subhanahu wa ta'ala senantiasa taufik dan hidayah kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Oleh seluruh dewan guru. Semangat ya.
Selamat ya. Anak bukan. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees, if that's what you want me to. Never knew that it would go so far. When you left me on that boulevard, come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, another dance, that I've been losing you. The sun will rise, but then your eyes come back to me, and we will be happy together.